بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف حفظه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه آمين. Kemudian Abu Syamah berkata, dalam kitab lain dari sebahagian Bani Al-Fashani di Madinah, Al-Fashani di Madinah dikatakan bahawa kejadian itu sampai pada kita pada bulan Jumadil Akhir dan dimulakan dari Iraq. Diceritakan dari kota Baghdad yang tertimpa banjir besar hingga air meluap atas pagar Baghdad dan menenggelamkan sebahagian besar penduduknya. Air masuk ke dalam istana khalifah di pusat kota dan merobohkan rumah wazir, yakni menteri-menteri, serta 380 rumah yang lain. Banjir itu merobohkan istana khalifah dan menghancurkan gudang senjata. Pada saat itu manusia berada di tepi kebinasaan. Perahu dapat masuk kota dan menerobos lorong-lorong kota Baghdad. Adapun kami telah melewati perkara yang besar, iaitu pada malam Rabu tarikh 3 Jumadil Akhir dan 2 hari sebelumnya. Lalu orang-orang kembali mendengar seperti suara petir dan menjadikan gelisah hati setiap orang. Mereka berlarian dari tempat tidur berteriak memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dalam masjid dengan cara mengerjakan solat. Lalu rasa takut orang-orang tersebut berakhir pada saat waktu subuh tiba. Hal itu terjadi sejak hari Rabu malam Khamis sampai hari Jumaat. Waktu subuh hari Jumaat, bumi digoncang dengan goncangan yang kuat hingga merobohkan menara masjid. Terdengar dari atap masjid suara yang sangat keras. Manusia merasa takut dari dosa-dosa mereka dan goncangan mereda setelah subuh sampai sebelum waktu zuhur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi menceritakan di antara tanda kiamat yang Nabi SAW jelaskan bahawa akan keluar api daripada bumi Hijaz yang akan menerangi leher-leher unta, artinya dapat dilihat secara jauh pemandangan tempat-tempat yang gelap disebabkan banyak besar serta dahsyatnya api tersebut, sehingga ia menjadi lampu kepada tempat yang gelap. Sehingga diceritakan bahawa para penulis ilmu pada malam itu merasakan seperti adanya pelita besar, tetapi sebenarnya ialah lautan api yang berada, yang berlaku, yang terbit, yang terpancar di bumi Madinah. Namun di sana diceritakan oleh Bani Fashani bahawa musibah ini bukan sekadar berlaku di negara Madinah Al-Munawwarah, tetapi juga berlaku di Iraq. Bahkan kejadian Iraq ini mendahului apa yang berlaku di Madinah, iaitu pada tahun 654 Hijriah, di mana di Iraq pula berlaku banjir besar yang menyebabkan banjir ini menenggelamkan kota Baghdad, yang menyebabkan air yang begitu dahsyat ini merobohkan istana khalifah dan merosakkan gudang-gudang senjata. Dan kita tahu gudang senjata pasti dibina tempat paling selamat, tetapi air menceroboh masuk dan menghancurkannya. Bahkan rumah menteri juga roboh disebabkan banjir besar ini. Dan kita tahu rumah menteri paling kukuh lah. Ini bukan cerita rumah setinggan roboh, rumah menteri yang roboh, dan juga rumah-rumah yang lain
sehingga nak lalu di Baghdad pada ketika itu kena naik perahu untuk masuk ke lorong-lorong kota Baghdad. Dan selepas itu digemparkan pula dengan keluarnya api di bumi Madinah yang dapat dilihat oleh ahli penduduk negeri Madinah, sehingga mereka semua berkejar-kejaran meninggalkan rumah masing-masing untuk menuju ke masjid memohon keampunan kepada Allah, menangis, berteriak, memohon syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam itu tidak ada yang boleh tidur lena melainkan mereka ini solat, membaca Al-Quran, berdoa, memohon ampun. Maka ini antara kejadian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut, dan ia berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 500 tahun ataupun 600 tahun selepas itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun 11 Hijriah dan ini berlaku pada tahun 654 Hijriah. Itu sekitar 600 tahun lebih selepas Nabi bercakap ianya berlaku, dan ia dikategorikan sebagai tanda kiamat yang sudah berlaku. Tapi mungkin dia tidak berulang, dia sudah berlaku, dia sudah dialami, dilihat oleh ramai kalangan orang-orang yang mulia, bukan sekadar Abu Syamah. Bukan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga mencatat dalam kitab Sahih Muslim, demikian juga Imam Ibn Kathir rahimahullah. Tetapi cerita Abu Syamah dan cerita Imam Nawawi rahimahullah, kerana mereka hidup zaman tu, mereka hidup di zaman di mana berlakunya kejadian ini, dan mereka dikuatkan pula dengan catatan-catatan yang sampai kepada mereka daripada sahabat-sahabat mereka di Madinah dan sahabat-sahabat mereka di Iraq, bagi membuktikan hadis Nabi yang benar ini, bahawa sudah berlaku api yang menerangi bumi Hijaz sehingga dapat dilihat unta-unta, tidak lagi tersembunyi unta-unta di kandang dan di tengah padang pasir. Ianya saya dah sebut, dua unta boleh berjalan tengah malam dalam kegelapan malam, namun pada waktu keluarnya api dapat kelihatan unta-unta ini berjalan, menandakan besarnya api yang mereka lihat. Ia tinggi seperti gunung dan besar seperti kota, soalnya seperti kota yang besar dan tingginya menggunung sehingga memuntahkan laharnya, kerikil-kerikil yang menyaksikan terapung ke atas udara kemudian jatuh kembali dan membentuk arang yang hitam legam, bagi menunjukkan dahsyatnya apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kemudian diceritakan lagi terdengar dari atap masjid suara yang sangat keras yang disebabkan goncangan. Manusia merasa takut dari dosa-dosa mereka. Goncangan mereda setelah subuh sampai sebelum waktu zuhur. Kemudian muncul cahaya panas di belakang Quraizah, iaitu kabilah Yahudi Quraizah yang pernah mendiami Madinah. Tiba-tiba muncul di kawasan mereka, di belakang mereka, iaitu kepanasan yang begitu dahsyat. Di jalan-jalan tempat orang duduk, yakni di perjalanan orang awam, hal itu terjadi sejak waktu subuh hingga zuhur, hingga akhirnya muncul api besar yang memancar dari tanah. Kerana itu umat manusia berkumpul dalam keadaan sangat takut, lalu terlihat asap besar di langit dan setelah itu tersisa seperti awan putih. Ini terjadi hingga sebelum matahari terbenam pada hari Jumaat. Kemudian muncul api yang naik di udara sampai warna langit menjadi merah seperti bukit. Manusia berlindung dalam Masjid Nabawi, ini Masjid Madinah, dan tempat-tempat yang mulia, yakni Raudhah. Tempat mulia ni Raudhah. Mereka meminta perlindungan dengan cara membuka kepala, mengakui semua dosa, berdoa kepada Allah SWT dan meminta pertolongan baginda Nabi SAW. Umat manusia berbondong-bondong, yakni beramai-ramai, menuju masjid dari segala penjuru. Kaum wanita dan kanak-kanak keluar dari rumah, semuanya berkumpul dan memohon keselamatan pada Allah. Pada saat itu merah api menutupi seluruh langit hingga terlihat manusia seperti cahaya bulan dan langit seperti bintang. Mereka yakin akan adanya kebinasaan dan seksaan. Mereka menghabiskan malam dengan mengerjakan solat, membaca Quran, rokok dan bersujud serta memohon ampunan pada Allah dari semua dosa. So bayangkan, ahli Madinah dapat lihat. Walha ahli Madinah ni orang baik-baik. Madinah tak ada kelab malam. Madinah tak ada pub club, tak ada karaoke. Tapi bala Allah berlaku di situ, ujian. Apatah lagi negara-negara yang ada bala, apatah lagi negara-negara yang ada benda-benda yang sifat maksiat dan kemungkaran. Erti ini satu amaran dan juga tanda kiamat. Madinah tidak dimusnahkan, tetapi tanda besar dan tanda agung ini dilihat oleh orang berada di Madinah. Sebab itu disebut dalam satu hadis Nabi SAW,
Al-Madinatu tanfi'ir munafiqin. Al-Madinatu tanfi'ir al-munafiqin. Madinah, dia membersihkan sifat munafikin yang ada dalam jiwa. Kerana bila lihat, bila mereka melihat tanda-tanda seperti ini, jiwa munafik mereka hilang. Yang ada keikhlasan beribadat. So, bangkali kalau benda ni berlaku dengan kafir, dia ambil gambar. Dia ambil gambar, bangkali dia buat pesta. Sebab dia tidak ada agama dengan Allah SWT. Sampailah mereka dihancurkan, dibinasakan, bahawa mereka takut. Tetapi lihat orang Islam. Dengan alamat yang berlaku, sudah menggegarkan iman mereka. Dan membuang sekali sifat munafik yang mungkin sebelum ini ada. Menjadikan mereka bertaubat. Menjadikan pemimpin-pemimpin pun akur dan insaf. Berarti ini sifat Madinah. Walaupun kejadian ini berlaku di Madinah, kerana apa hikmahnya? Ia tidak membinasakan, membunuh sesiapa. Api yang keluar menerangi bumi hijau, dia tak bunuh sesiapa. Tetapi dia menginsafkan manusia. Menunjukkan beza bala Allah bila datang. Bila datang pada orang beriman, dia akan menginsafkan. Dia tidak membinasakan, dia menginsafkan jadi baik. Tapi bala ni bila datang pada orang kafir, dia membinasakan. Dia tidak menginsafkan. Dia akan membinasakan mereka. Sebab itu mereka namakan bencana Allah. Kita orang beriman, saudara, lihat. Bila berlaku macam ni, kita tahu nak lari ke mana. Ke mana kita nak lari? Ke masjid. Apa tadi Masjid Nabawi Syarif? Kita yakin itu tempat paling selamat daripada kemurkaan Allah. Kenapa kita lari ke masjid, saudara? Kerana kita yakin di sini tidak ada kemurkaan Allah. Tempat di mana orang ingat Allah siang, malam, pagi, petang. Ini rumah Allah. Dan banyak kejadian-kejadian yang berlaku rumah Allah diselamatkan oleh Allah. Bagi menunjukkan di sini tempat aman manusia daripada kemurkaan Allah. Yang lain-lain Allah Ta'ala lipat, Allah Ta'ala musnahkan. Dan ia berlaku di bumi Madinah bagi membuang sifat munafik. Dan lihat apa yang disebut oleh Abu Syamah rahimahullah, bagaimana orang semua bertaubat, datang ke masjid, duduk raudhah, hijir ataupun kau